dan dua orang diaspora Gajah Mada yang hari ini menyempatkan waktu meninggalkan semua aktivitas untuk bertemu dengan Anda semuanya. Kita gak boleh berhenti belajar atau long while learning. Jadi walaupun kita udah di wisuda pada waktu itu, tetap saya harus belajar dan mencari ilmu baru dari setiap hal, dari setiap bidang. Dan hal itulah yang membuat saya tetap bisa berinovasi untuk mengembangkan dalam dua hal, dalam dokter maupun dari usaha saya. Dari dokter saya tetap belajar mengenai ilmu-ilmu kedokteran yang ada di dunia jurnal kedokteran. Dan dari dunia usaha saya searching mengenai ilmu-ilmu yang baru yang timbul mengenai industri kreatif apa yang sedang booming saat ini. Dan itu saya terapkan di dalam usaha dan saya tularkan juga ke para buah saya, sehingga mereka juga gak pernah berhenti belajar. Mahasiswa yang zaman sekarang itu mereka terjebak dalam dunia ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi mereka itu menggantungkan harapan yang tinggi. Ketika lulus mereka mau dapat duit segini, buru-buru pengen intinya dapat kerjaan begini, terus duit segini. Padahal hal itu nggak ada di dunia kerja. Kalau kita mau susah kita harus menapak dari bawah. Nah, moga-moga dengan tadi pembekalan sih, moga-moga lulusan sekarang mereka agak membuka pikiran, open minded, nggak hanya idealis tapi realistis saja bahwa untuk mencapai sesuatu yang bagus mereka harus start dari itu. Mereka nggak boleh berhenti untuk bermimpi. Ibaratnya kalau kita mimpi itu kita terbang, gagal terbang, jatuh, sakit. Lebih baik terbang yang tinggi, jadi jatuh sekalian bubar aja sekalian. Kalau bisa, dari kalian ada yang mengikuti jejak kami dan para industri kreatif lain untuk berusaha. Seharusnya dari awal mahasiswa UGM itu harus diberitahu supaya belajar mewujudkan pengamalan ilmu dari awal dan mengasah segala keterampilannya supaya nanti begitu lulus langsung punya pekerjaan. Apapun backgroundnya, apapun yang sedang ditekuni kuliah itu harus mulai dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya pakai kacamata kuda begini, hanya belajar mengejar indeks prestasi, itu akan menjadi hambatan tidak pada pada kemampuan kerja nanti. Saya punya keterampilan fotografi, tapi larinya pada wedding, model. Justru saya tidak mengambil hal-hal itu ke dalam kasanah fotografi saya. Saya sengaja mengambil beda dengan di dunia fotografi udara. Kalau mau menciptakan industri kreatif ya harus based on riset, apa peluang-peluangnya ke depan dan bisa maintain bisnisnya ke depan, bisa terjaga nggak sustainability-nya ke depan. Lulus dari UGM itu sudah dibekali banyak hal keilmuan, sudah seharusnya alumni itu pede atau percaya diri sepenuhnya atas kemampuannya dan kemudian bisa bertarung di dunia kerja. Kesuksesan yang sekarang ada di era saat ini kan bisa menjadi siapa saja. Tadi di sesi yang pagi tadi ada yang menjadi membersihkan sepatu, itu bisa menjadi kesuksesan. Menjadi fotografer untuk pesawat, itu juga bisa menjadi kesuksesan. Menjadi penulis buku bisa menjadi kesuksesan. Menjadi orang yang mengevaluasi games juga menjadi kesuksesan. Suksesi jalur akademisi memang biasanya langkahnya adalah melanjutkan ke S2 dan kemudian melanjutkan ke S3 dan setelahnya bisa menjadi dosen ataupun juga bisa menjadi peneliti. Kesuksesan juga bisa di dunia praktisi. Lulus S1, kemudian membuka usaha, mendirikan usaha dia sendiri, dan kemudian mengembangkan usaha itu. Yang harus dimiliki oleh seorang alumni UGM adalah jiwa UGM-nya harus tertanam dan terpatri. UGM dikenal sebagai kampus yang besar, kampus yang beretika, kampus yang berintegritas, dan kampus yang kuat kandungan sosial di dalamnya. Jadi ketika kemudian lulusan UGM memiliki berbagai karakteristik tersebut, maka diyakini itu akan mengantarkannya kepada kesuksesan. Yang kita perlukan sekarang adalah orang-orang yang mampu berjuang untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Jalinlah networking, karena networking itu adalah sesuatu yang akan menguatkan kita,
Dan jangan lupa, dalam posisi manapun selalu ingat kalau UGM itu adalah rumah. Kontribusi untuk universitas, kontribusi untuk negara, kontribusi untuk diri sendiri, kontribusi untuk keluarga harus selalu kita ambil. Baik, Anda yang di belakang dapat kesempatan pertama, silakan berlari ke depan untuk menyampaikan pertanyaanmu. Gimana kan kalau? Selain mendapat inspirasi dari mereka, kita juga tahu bahwa selain dari ilmu kuliah, kita juga bisa menerapkan tadi bidang-bidang lain dan menjadi profesional di sesuai bidangnya.